Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pertama-tama yang kakak ingin sampaikan ialah ucapan terima kasih kepada adik-adik semua, teman-teman semua yang bersedia menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sehat semua ya nih? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita, dan alangkah baiknya kita memulai berdoa agar apa? Agar kegiatan kita diberikan berkah-berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya Kak ingin bertanya lagi nih, apakah adik-adik semua di sekolah pernah mengalami kegiatan bimbingan kelompok oleh guru BK? Enggak. Belum pernah? Belum. Ada yang tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Kalau ada masalah dipanggil? Nah, bukan. Beda lagi ya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Tidak beda jauh dari konseling kelompok. Minggu lalu kita telah menjelaskan mengenai konseling kelompok, yaitu kegiatan yang masalahnya diambil dari setiap kelompok. Tapi kalau bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang salah satu jenis dari layanan bimbingan konseling yang diadakan oleh sejumlah orang atau beberapa orang dengan menggunakan teknik dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah atau topik-topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat atau sedang terjadi di masyarakat saat ini. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri kita yang berguna bagi peserta didik kita lebih peserta didikan. Nah, jadi lebih singkatnya, bimbingan kelompok itu kita membahas topik-topik yang sedang viral atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat. Sampai sini paham? Nah, di sini kalian sebagai anggota kelompok dan kakak pemimpin kelompok. Kemudian apa sih kak tujuan dari bimbingan kelompok? Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan diri bersosialisasi atau biasa disebut kemampuan untuk berkomunikasi di depan umum. Lebih khususnya yaitu untuk mendorong peserta didik, untuk mendorong individu agar dapat mengembangkan persepsi, gagasan, ide agar membantunya lebih pandai dalam berkomunikasi maupun verbal maupun non-verbal. Nah, itu tujuan dari bimbingan kelompok. Untuk manfaat dari bimbingan kelompok ialah yang pertama untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan umum, kemudian membantu kita untuk memahami siapa diri kita sendiri. Itu ya dari manfaat bimbingan kelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Insya Allah. Nah, baik. Yang tadi adalah pengertian, tujuan, serta manfaat. Kemudian tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya sama seperti konseling kelompok, yaitu duduk berhadapan atau duduk setengah lingkaran. Agar apa? Agar satu sama lain mendengarkan informasi yang disampaikan oleh temannya. Nah, jadi tidak ada yang dibelakangi, tidak ada yang tidak mendengarkan. Jadi fokus mendengarkan, itulah tujuan dari cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian asas-asasnya. Dalam kegiatan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apabila ingin memberikan pendapat, maka kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menjawab ketika sudah dipersilahkan dengan lugas, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kesukarelaan ialah memberikan gagasannya tanpa ada paksaan dan tidak ditutup-tutupi. Nah, itu ya. Kemudian jika nantinya ada sesuatu yang privasi sifatnya atau sifatnya pribadi, maka kita nggak boleh menceritakan kepada orang lain. Itu. Jadi ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, keterbukaan, dan asas kekinian. Asas kekinian itu kita menceritakan topik, ide-ide yang ada dan terjadi saat ini. Gitu ya. Paham? Paham.
bisa dipahami. Nah, kemudian untuk mengaktifkan diri nih, kita sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu, walaupun kita udah kenal satu sama lain, tapi tidak dengan kepribadiannya. Jadi di sini kakak mau kita berkenalan sambil berkonsentrasi, dengan sedikit game, sedikit permainan ya, ice breaking lah dibilang. Jadi di sini kita akan menyebutkan nama dan hobi dengan menggunakan paham berikut. Paham kan? Nah, jadi ketika kakak bilang berikut, yuk perkenalan berikut. Sebutkan nama kalian, berikut. Mulai. Bella, sebutkan nama, kemudian menyanyi misalnya. Lanjut ke cinta, gitu ya. Terusnya ya. Yuk, kita coba. Satu, dua, tiga. Yuk, perkenalan. Sebutkan nama kalian. Mulai. Bella. Hobinya menyanyi. Cinta. Membaca. Anggur. Pemimpin pintar. Dia. Mewarnai. Bantu mama di rumah. Alvin, penulis. Kayla, memasak. Bisa naik. Tepuk tangan. Jadi setelah disebutkan nama dan hobi tadi, masih ingat nggak hobi sama nama temennya? Iya. Coba Riza sebutkan hobi si dia. Melukis, ya kan? Lihat. Hah? Mewarnai. Biasanya mewarnai kan? Oh, sama. Coba Alfi sebutkan hobi tadi si Dela. Menyanyi. Menyanyi. Kurang konsentrasinya ya, enggak apa-apa. Nah, udah cukup sampai situ ya perkenalan kita. Nah, satu lagi nih. Di sini kan ada anggota baru si Lela, ya kan? Jadi, kita game rangkaian nama seperti kemarin, cuman namanya doang. Jadi, nah, orang pertama nyebutkan namanya, orang kedua nyebutkan nama orang pertama dan sebutkan namanya. Seperti kemarin ya. Oke, coba. Enggak mudah. Enggak mudah. Saya bisa. Dari sana lah. Oh, dari sini. Oh, ya udah, dari sini yang udah paham kan? Nah, jadi sebutkan nama Dela, cinta harus nyebutkan nama Dela dan nama cinta ya, gitu ya. 1 2 3. Dela. Cinta. Sebutkan nama si Dela dulu, cinta baru nama Anggun. Oke, yuk, konsentrasi. Dela cinta Anggun dia. Alah, banyak banget. Banyak loh, 10 orang. Di sini kita harus hafal agar akrab. Cinta Anggun dia Rija Alfi. Sama namanya? Coba. Dela cinta Anggun dia Rija Alfi. Lela Nisa. Bagus, tepuk tangan. Oke, jadi udah hafal ya, udah paham nama sama hobi temannya tadi. Nah, kakak ingin bertanya sekali lagi, sebelum masuk kegiatan inti, apakah semuanya paham? Mengenai tadi, mengenai pengertian dan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kakak ulangi ya, hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita ingin berpendapat, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, angkat tangan terlebih dahulu supaya tidak ada sela-sela, tidak menyelai, tidak memotong pembicaraan gitu ya. Itu saja. Kemudian lanjut, kita lanjutkan.
Lanjut ke kegiatan inti, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok terdapat dua topik. Yang pertama topik bebas, dan yang kedua topik tugas. Apa sih kak topik bebas? Topik bebas itu adalah topik yang disediakan, yang diajukan oleh anggota kelompok mengenai hal-hal yang lagi viral-viralnya di masyarakat. Tapi topik tugas adalah kebalikannya, topik yang diajukan oleh pemimpin kelompok. Nah, di sini kan kakak pemimpin kelompok. Jadi tugas yang diajukan adalah tugas, topik tugas yang diajukan oleh pemimpin kelompok. Jadi di sini kakak yang memilih topiknya. Nah, apa sih kak topik yang akan kita bahas hari ini? Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai apa sih kiat mencari teman dan disenangi teman. Kiat mencari teman dan disenangi. Nah, untuk adik-adik semua, teman-teman semua kan ada nih yang 2019 masih SD misalnya, tiba-tiba 2021 udah masuk SMP, ada kan? Nah, kemudian tiba-tiba 2019 masih kelas 1 SMP atau 2 SMP, 2021 udah mau masuk SMA. Nah, yang kelas 3 SMP nih kan. Nah, disitulah. Jadi kakak mau di sini kan lagi hangat-hangatnya coronavirus, jadi belum tatap muka, sehingga kita belum melihat lingkungan baru di sekolah, lingkungan baru, teman baru. Jadi di sinilah kita akan membahas mengenai bagaimana mencari teman dan disenangi teman. Oke, nah sebelumnya kakak ingin bertanya nih, apa sih teman itu? Coba angkat tangannya. Yo, coba definisi teman. Menurut kalian nih, yuk, orang yang saling membantu. Kemudian, yuk, tangan dong. Yang membantu kita di saat susah maupun senang gitu. Yang membantu kita saat susah maupun duka. Oke, lanjut siapa lagi? Yuk, jalan, yuk. Ikutin apa sih definisi teman? Teman di sekitar kita tuh kayak mana sih gitu? Tadi udah sebutkan teman yang menolong dalam suka dan duka, ya benar. Kemudian bagaimana sih sebelum kita mencari teman yang baik, bagaimana kita membuat diri kita menjadi baik terlebih dahulu? Gimana cara kita menjadi lebih baik sebelum kita mencari teman yang baik? Pasti semua di sini pengen kan dapat teman yang baik kan? Nah, sebelum kita mencari teman yang baik, lebih bagus kita menjadi lebih baik dulu. Nah, jangan kita orang yang bandel tapi kita pengen dapet teman yang baik, banyak kayak gitu kan. Nah, jadi di sini sebelum kita mencari teman yang baik, kita tuh harus menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana caranya? Yo, kakak kasih contoh ya caranya dengan menghargai sesama teman gitu. Coba siapa lagi? Saling menyayangi, boleh. Harus perhatian, menghargai, kita tuh kan harus perhatian, harus menyayangi teman, ya kan? Nah, itulah, sebelum kita menjadi orang yang ingin dibutuhkan oleh teman, kita harus bisa diandalkan oleh teman. Diandalkan dalam artian apa? Ketika teman minta tolong, kita juga harus bisa ada. Itu kan, tadi teman adalah orang yang selalu ada ketika kita meminta bantuan, suka dan duka. Nah, jadi apakah ada sih teman yang nggak baik? Ada. Gimana? Ciri-cirinya gimana? Pengkhianat. Terutama. Oke. Okay. Bagaimana cara kita agar kita tidak mendapat teman yang pengkhianat seperti yang Lela bilang? Gimana? Ya, apakah kita harus menjauhi teman itu? Apakah kita harus ngebully dia? Kau pengkhianat nah, kali nasihati. Gitu. Nasihati. Nah, terus apakah harus kau kok pengkhianat kali sih kau dibully gitu? Apakah kayak gitu? Enggak kan? Jadi kita bilangi baik-baik. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya kakak ingin bertanya, apa sih upaya kita untuk mendapatkan teman yang baik? Yuk. Saling menghargai teman. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik saat apa? Di saat dia itu yang curhat apa masalahnya gitu. Kemudian saling jujur. Saling jujur. Nah, berarti tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Kemudian yuk. Jangan bersikap egois. Oke, jangan bersikap egois. Egois itu bagaimana coba?
Apabila kita menginginkan sesuatu, jangan berkeras kepala, sama dengan keras kepala kan egois itu kan. Nah, jadi benar, jangan egois. Kemudian saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan. Jadi saling menjaga perasaan ini gimana? Gak boleh? Gak boleh menyinggung perasaan. Apabila ada sesuatu yang salah dari dia, kita harus ngomong pelan-pelan kan? Ya, nah, jadi jangan disinggung. Singgung itu gimana? Menyindir kan? Ya. Misalnya ada salah teman nih kan? Nyindirnya di sosial media. Nah, itu gak benar ya. Benar, menyindir di sosial media. Apalagi lebih baik kan tatap muka gitu, dibicarakan langsung daripada main belakang ya, istilah zaman sekarang. Terus lagi pasangan, kemudian nggak apa. Jadi mendengar yang baik itu bagus ya, itu upaya-upaya. Benar yang dikatakan teman-teman, itu adalah upaya untuk mendapatkan teman yang baik. Nah, jadi apabila kita sudah berusaha mendapatkan teman yang baik, maka kita akan mendapatkan teman, pasti mendapatkan lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik yang mengelilingi kita. Nah, jadi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya yang harus kita terapkan juga. Tidak boleh egois, harus menghargai, harus menjadi pendengar yang baik gitu ya, supaya kita mendapatkan teman yang baik. Nah, untuk di tengah-tengah ini kakak ingin membuat game biar mencairkan suasana. Tahu lagu topi saya bunda, bunda atau bulat? Bunda. Bunda ya. Nah, jadi kalau misalnya kakak, kita nyanyi nih, topi, gimana gayanya? Topi saya bunda, bunda topi bunda. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Coba-coba sama-sama ya, untuk mencairkan suasana. Yuk, semangat dong. Satu, dua, tiga. Topi saya bunda, bunda topi saya. Nggak ada tekduknya. Jadi karena gampang, kakak mau menghilangkan kata topi. Topinya dihilangkan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata topi, diam mulutnya. Misalkan pertama kan topi. Saya bunda, bunda saya, gitu ya. Nah, untuk lebih meningkatkan konsentrasi, agak cepat dia nyanyinya. Jadi jangan ngopi sama bunda gitu ya, agak dipercepat untuk meningkatkan konsentrasi biar freshnya otak kan, tadi diem-diem kita jadi lebih fresh. Yuk, nah, satu, dua, tiga. Saya bunda, bunda. Ada yang salah. Kita kesepakatan yang salah harus ngapain? Baca suluh-suluh aja lah ya. Iya. Suluh pendek. Suluh pendek dong, gampang nih. Yuk, suka hati cinta, cinta mau hak suluh apa? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, yuk. Lagi ya, yang salah nih, suara pendek, yuk. Satu, dua, tiga. Saya bunda, bunda. Saya kalau tidak bunda, bukan. Saya. Yuk, lagi hubungannya, baca surah. Surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin. Saya salah nama, saya salah.
Bagus, amin. Nah, selanjutnya kakak mau menghilangkan kata saya bunda. Jadi kalau ada topinya enggak lah, kan saya bunda aja. Oke? Oke? Bingung. Satu, dua, tiga. Topi bunda. Bundanya hilang apa enggak? Saya ya bunda. Saya bunda aja. Oke? Satu, dua, tiga. Topi bunda. Bunda kan saya bunda yang hilang, ya kan? Topi. Ya. Oke, satu dan tiga. Topi. Topi. Kalau tidak, bukan topi. Sekarang yang dihilangkan kata apa? Bukan ya. Oke, satu, dua, tiga, semangat. Topi saya bunda. Bunda topi saya. Kalau tidak bunda, topi saya. Oke, tepuk tangan. Gimana, udah fresh? Kenapa kakak milih hukumannya untuk membaca surah? Karena selagi kita mengikuti bimbingan kelompok ini, kakak ingin mengaitkannya dengan Islam. Dengan membaca surah itu adalah kaitan yang bagus, ya kan? Nah, balik ke topik tadi, kita membahas mengenai kiat mencari dan diserang teman. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kakak mau bertanya, apa sih komitmen kita agar kita dapat mencari teman, menjadi teman yang lebih baik dan mencari teman? Apa sih komitmen? Komitmen itu kata-kata. Bukan, komitmen itu apa sih yang harus kita lakukan agar kita menjadi teman yang baik? Jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan orang itu baik aja sama kita. Kita tuh harus baik juga sama teman, gitu kan? Ya. Jadi apa sih komitmen kita biar teman itu suka sama kita? Dari cinta, tidak bermuka dua. Bagus. Saling berbagi juga disenangi itu teman kan? Kemudian Saling menolong, bagus, disukai teman. Ditolong, minta tolong aja teman nanti ya kan? Enggak, harus memilah-milah ya. Kemudian apa lagi? Apa komitmen kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu disenangi teman? Itu dia. Jadi tidak bermuka dua, kemudian saling menolong. Apa lagi? Saling menghargai teman, bisa. Yuk, Bella. Saling menghormati teman, menghormati pendapat ya. Jadi kalau misalnya bisa juga, jadi kalau misalnya teman berbicara, kalau misalnya kita ngegas terus ya kan, nggak menghormati pendapat dia, apa nggak dia marah gitu ya kan? Nah, bagus. Bermanfaat bagi orang lain. Bisa. Bermanfaat. Jadi itu tuh bermanfaat. Jangan kita itu seperti parasit, seperti benalu. Benalu, bagus. Nah, benalu kan kita tuh mau menempel saja sama teman. Nah, enggak ya. Jadi enggak boleh kelihatan loh. Ya kan? Udah? Paham? Paham. Itu komitmen. Harus hal yang harus kita lakuin. Oke, jadi kesimpulannya, ketika kita menginginkan teman yang baik, kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita tuh harus menjadi baik juga. Jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan sesuatu yang baik, tapi kitanya buruk. Nah, oke, baik. Sebelum menutup kegiatan ini, kita kan sudah di akhir nih, sudah mencapai akhir kegiatan. Kakak mau kalian menyampaikan pesan dan kesannya. Pesan dan kesan mengenai kegiatan bimbingan kelompok ini atau kegiatan konseling kelompok kemarin ya. Apa sih pesan kalian? Terima kasih dan terima kasih. Kemudian kesan itu pesannya ya. Kesannya merasa gimana? Apa yang kalian rasakan? Senang. Senang, terhibur ya. Iya, otaknya pun ya.
otaknya fresh. Kemudian apa lagi Mbak Della? Kesan dan pesannya. Kesannya apa yang kalian rasakan? Mungkin di sekolah nggak pernah ngadain kayak gini kak, tapi sama kakak ternyata lebih seru gitu ya. Terus dapat ilmu. Dan ya, ya bisa kelas satu lagi nih bareng kan. Dapat mempecahkan soal yang diberikan. Iya, ilmu saya jadi sampai nah jadi sekarang kan udah bisa tuh memilah-milah teman kan. Untuk memecahkan masalah seperti kemarin kita membahas mengenai scroll TikTok bagus. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai ujung kegiatan. Jadi kakak mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih kepada adik-adik semua yang mau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita yang barusan kita laksanakan diberi kemudahan untuk menjalaninya. Oke. Okay. Yuk, siapa mau mimpin doa? Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.